Kemudian kita cek ke kompresornya ada apinya atau tidak. Ini sudah kita deletekan. Kemudian ini businya kita cek dia ada apinya atau tidak. Oke, kita lihat. Pasang aja businya, kayak apinya kecil ya. Masih belum ada apinya dia. Oke, ini kita cek sekali lagi ya, kemungkinan ini koilnya kita ganti ya. Ini sudah ada apinya ya. Saya lihatkan sekali lagi. Sudah ada apinya ya, berarti ini koilnya yang rusak. Sudah tak ganti ini. Oke, kita pasangin dulu dia.